selama pelaksanaan rapat pleno tingkat kecamatan belum ada ditemukan kendala yang berarti. Namun gangguan listrik dan jaringan yang menyebabkan penggunaan aplikasi Sirekap tidak bisa berjalan normal. Rapat pleno tingkat kecamatan saat ini masih berlangsung dan diperkirakan akan selesai hingga 2 Maret mendatang. Sehingga nantinya rapat pleno tingkat kecamatan yang telah selesai dari waktu yang ditetapkan akan dilanjutkan rapat pleno kabupaten. Pada pelaksanaan pleno terdapat kendala yang dihadapi, yaitu adanya gangguan listrik dan jaringan sehingga menyebabkan penggunaan aplikasi Sirekap menjadi terkendala dan tidak bisa berjalan normal dan lancar. Sampai saat ini kendala yang berarti tidak ada, hanya saja barangkali terkait dengan salah satu fasilitas kita, Sirekap, mungkin ada kendala jaringan di lapangan, tapi sampai saat ini kami tidak menerima laporan adanya penundaan pleno terkait dengan Sirekap ataupun terkait dengan hal-hal lainnya. Mudah-mudahan sampai hari ini bisa diatasi semuanya. Wigati berharap dukungan seluruhnya agar proses pemilu dapat dituntaskan sampai akhir. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Hendrawan melaporkan.